teman-teman, bertemu lagi di channel ini DIY Travel ID. Oke, saya ada di stasiun Jatinegara, ingin ke stasiun Bekasi, ingin melihat progress double track sekaligus nanti lihat stasiun Bekasi yang loketnya udah dipindah ke bagian atas. Oke, jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Oh ya, waktu hari Rabu kemarin pas mau hunting di ke stasiun Bekasi, ketemu keretanya Mas Tito atau youtuber terkenal Mas Andriawan Pratikto, waktu itu naik kereta Taksaka. Nah, saya waktu itu nggak sengaja, kereta saya disusul, komuter lain saya ke Bekasi disusul oleh ke Taksakanya Mas Tito di stasiun Cakung. Dan keretanya cukup ngebut sekali dengan livery yang baru. Oke, kita lihat sama-sama situasi di stasiun Jatinegara dan stasiun Cakung. Nah, ini jam 9:30 pagi ya teman-teman, jam 9:29 di stasiun Cakung. Nah, ini keretanya Mas Tito dengan livery barunya Taksaka. Ya, nggak tahu saya di gerbong berapa Mas Tito waktu itu, cuman ini keretanya beliau. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Mungkin hari besok nanti ada update tentang stasiun Bekasi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.